Hai hai sobat kabar, gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat-sehat ya. Ya, kita kali ini mau mereview kembali Hotel Amarta Hills Batu Jawa Timur. Loh, kenapa kok kita mau mereview kembali hotel ini? Yang pertama, karena hotel ini memiliki view pemandangan yang gak ada obatnya di Kota Batu. Dan yang kedua, kita akan mereview kamar yang berbeda dengan review kami sebelumnya, yaitu tipe kamar junior suite dan juga tipe kamar suite eksekutif. Dan tipe kamar suite eksekutif ini adalah tipe kamar teratasnya di Hotel Amarta Hills Batu. Dan ini memiliki private pool sendiri, plus juga bisa muat sampai 6 orang. Wah, bagaimana penampakannya nih? Simak terus videonya ya. Dan kali ini kita perginya nih masih dalam musim hujan. Harusnya sih paling oke pas enggak musim hujan ya, karena view-nya pun jauh lebih bagus. Tapi tidak apa-apa sih, apalagi kalau dapat harga pas promo atau murah. Jadi ya dinikmatin aja deh ya staycation-nya. Oke, kita sudah sampai di depan gerbang dari hotelnya. Dan ini ada security check dulu, plus kita pun dikasih kartu untuk parkir. Setelah itu sobat koper bisa turun mengikuti jalur dari jalannya ini. Nah, nanti kalau seumpama ketemu persimpangan, nah yang tengah ini ada tamannya, sobat koper bisa belok ke kiri terus belok ke kanan ya. Itu adalah jalurnya untuk drop off di depan dari lobby. Dan ini kita ceritanya kebablasan ya, atau terlewati, dan kita pun teruskan aja untuk cari parkir. Nah, ini belok ke kiri, itu adalah parkiran untuk mobil-mobilnya juga. Dan ini semuanya indoor, jadi tidak akan terkena hujan. Dan untuk area drop-off-nya seperti ini ya sobat koper. Oke, sekarang saatnya untuk check-in terlebih dahulu. Untuk proses check-in-nya ini juga cepat dan juga lancar, dan tanpa deposit. Dan ini adalah area resepsionisnya. Dan apabila sobat koper menginap bersama keluarga, nah jangan khawatir, di sebelah kiri dari resepsionis banyak juga tempat duduk untuk menunggu waktu check-in. Dan di bagian belakang dari resepsionis ada resto. Ini dipakai untuk waktu breakfast di pagi harinya. Dan ini pun juga bisa untuk lunch dan juga dinner juga. Terus di samping dari resto ada juga store yang menjual berbagai merchandise dan juga snack dari Kota Batu. Dan setelah selesai proses check-in, kita akan menuju ke kamar di lantai 2. Dan kali ini kita menginapnya yang di kamar junior suite. Terus untuk akses jalan menuju ke kamar ini agak semi terbuka ya. Jadi kalau waktu musim hujan seperti ini, air hujannya itu bisa menggenangi di akses jalannya. Jadi sobat koper harap berhati-hati ya saat melintasi area ini. Dan sewaktu perjalanan menuju ke kamar, kita bisa menikmati view yang sangat cantik juga, yaitu Gunung Panderman dan juga perkebunan. Terus di bagian tengah ini ada akses lift, dan akses lift ini bisa langsung menuju ke area parkiran kendaraan kita. Ini adalah nilai plus dari Hotel Amarta Hills, jadi akses parkirannya ini dekat dengan kamar. Plus juga parkirannya ini indoor, jadi tidak terkena hujan di waktu musim hujan ya. Dan sekarang saatnya untuk masuk ke kamar dan juga waktunya untuk room tour time dulu ya. Dan ini dia kamar kita, yaitu tipe kamar junior suite. Dan untuk luas tipe kamar junior suite ini luasnya adalah 45 meter persegi, jadi terasa luas juga. Dan di kamar junior suite ini lengkap juga ada meja makannya, namun tidak ada pantry-nya, hanya ada wastafel, dan juga kita dikasih untuk komplementernya adalah 2 mineral botol sedang, kopi teh, dan juga teko listrik. Terus untuk kulkas mini fridge juga ada ya di bagian lemari bawah. Dan untuk tipe kasurnya ini adalah tipe kasur king size, yaitu ukuran 2 meter x 2 meter dengan 4 buah bantal. Untuk kenyamanan kasur dan juga bantalnya dan kualitasnya gak usah diragukan lagi, sangat empuk dan juga nyaman banget. Dan di samping dari kasur ada juga lampu baca serta dilengkapi colokan listrik dan juga sakral lampu yang master. Jadi sudah lengkap banget ya. Terus di samping dari kasur juga ada cermin untuk seluruh tubuh, plus di kamar juga ada meja kerja. Dan kita dikasih komplementari lagi, yaitu satu kotak masker yang letaknya ada di atas meja kerja. Dan ini boleh dibawa pulang ya. Terus juga sobat koper, kalau lapar ini bisa scan barcode ini untuk menu dan juga informasi Hotel Amarta Hills.
Terus untuk entertainment dalam kamar ada TV kabel ukuran 40 inch walaupun belum smart TV namun channelnya sudah lengkap juga. Terus untuk wifi-nya juga lancar dan tanpa kendala saat kami menginap di Hotel Amarta Hills ini. Terus kita lanjut lagi ke bagian depan, dekat dengan pintu kamar ada space untuk taruh bagasi ataupun koper-koper kita. Dan kita pun juga disediakan slipper 2 piece. Terus di sampingnya juga ada lemari yang berisi safe deposit box dan juga beberapa hanger. Dan kita lanjut lagi ke bagian kamar mandinya. Untuk ukuran kamar mandinya termasuk lega ya, jadi tidak terasa sempit walaupun tidak ada bathtubnya sih, cuma ada shower room aja. Terus untuk amenity yang disediakan juga termasuk lengkap ya. Terus untuk shower roomnya ini tidak tertutup rapat oleh kaca, jadi waktu mandi cipratan airnya bisa bikin becek ya daerah luarnya dari shower room. Terus untuk jenis showernya hanya ada hand shower saja, tidak ada rain shower. Dan di area shower ini ada jendela yang bisa dibuka. Nah, ini fungsinya apa ya? Apa waktu mandi bisa lihat view gitu? Atau buat diintip? Okay. Terus untuk handuk, disediakan dua macam, yaitu handuk besar dan juga handuk sedang. Dan kita lanjut ke view dalam kamar junior suite ini. Wah, kalau ini sih view-nya juara banget ya. Hanya sayang Gunung Arjunanya tertutup oleh awan karena musim hujan. Coba kalau kondisi cerah, dijamin gak ada obat kan view-nya. Dan bangunan depan ini adalah chapel yang sering banget dipakai untuk prewed serta pemberkatan nikah. Karena memang view-nya juara banget ya. Dan setelah selesai room tour kamar tipe junior suite, kita sekarang akan menuju ke cafe 15 Celsius yang ada di lantai teratas dari Hotel Amarta Hills ini. Karena di cafe 15 Celsius ini kita bisa menikmati pemandangan yang sangat indah banget. Dan letak cafe ini berada di lantai 4 dan posisinya pun ada di gedung sebelah kanan dari lobby. Nanti Sobat Koper akan ketemu dengan lift di bagian area tengah dari gedung dan naik ke lantai 4-nya. Untuk jam buka kafenya ini dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Dan paling oke banget waktu ke cafe 15 Celsius ini adalah di jam-jamnya golden hour, yaitu di waktu sore-sore gitu ya. Karena view yang paling cakep ini di bagian cafe yang outdoor. Dan kalau outdoor gini paling nyaman kan waktu sore ya, karena tidak terasa panas. Cuman kalau pas musim hujan kayak gini biasanya sih sore malah hujan ya. Dan enaknya kalau sore kita bisa dapat dua momen sekaligus, yaitu view pas terang dan view waktu gelap. Karena waktu malam pun kita bisa menikmati lampu Kota Batu dari ketinggian. Dan ini dia untuk view dari cafe 15 Celsius-nya. Wah, keren banget kan? Di sini kita bisa menikmati view perkebunan dan juga dua gunung sekaligus, yaitu Gunung Panderman dan juga Gunung Arjuna. Cuman sayangnya pas kita kesana kemarin Gunung Arjunanya sih ketutup oleh awan. Kalau pas cerah, wah serius, view-nya cakep banget dan gak ada obat deh. Dan kalau Sobat Koper ingin ke kafe ini tanpa menginap di Hotel Amarta Hills bisa juga kok, karena kafe ini bisa diakses dan terbuka untuk umum. Dan waktu berada di kafe 15 Celsius ini Sobat Koper wajib foto deh, karena memang view-nya super estetik banget. Wah keren. Dan kalaupun musim hujan Sobat Koper nggak usah khawatir, ini ada yang indoor juga ruangannya. Cuman sayangnya di bagian indoor ini view-nya kalah ya dibandingkan dengan yang outdoor karena kehalang oleh sekat-sekat dari kaca. Tetapi untuk memanjakan mata sih cukup oke kok di dalam indoor ini. Dan di bagian indoor ini juga tidak sempit ya, serta bisa dipakai juga untuk acara meeting ataupun gathering. Dan kita kemarin sih pesen minuman aja ya sambil ngobrol-ngobrol di area indoornya, karena memang di area outdoor masih kadang turun hujan nitik-nitik dan anginnya pun cukup dingin. Jadi kalau Sobat Koper berada di 15 Celsius, jangan lupa untuk membawa jaket ataupun mantel ya. Dan tidak terasa langit sudah gelap saja ya. Dan beginilah view cafe 15 Celsius di waktu malam. Untuk bagian indoor penerangannya cukup oke. Namun untuk penerangan di bagian outdoor menurut kami sih kurang banget, terutama di bagian meja makannya.
Waktu kami kesini tahun lalu pun dan kita makan dalam kegelapan. Jadi kayak kurang nyaman banget. Walaupun makanannya enak dan view-nya pun cakep abis, tetapi penerangan di meja makannya sangat kurang banget. Semoga manajemen cafe 15 Celsius bisa memperbaiki penerangan di bagian meja makannya. Tapi kalau ngomongin view, wah beneran gak ada lawan ya di Kota Batu ini. Super cakep, gak ada obat. Apalagi waktu kemarin kita kesana, waktu bulan purnama. Wah, tambah makin cakep deh view-nya. Terus untuk penerangan dalam kamar di waktu malam hari, menurut kami sih cukup terang dan tidak ada kesan-kesan suramnya ataupun serem-seremnya sama sekali. Terus di waktu malam kita mau merekomendasikan salah satu makanan yang ramah di dompet dan enak rasanya, yaitu rumah makan Sidorukun Inot. Letaknya di Jalan Ahmad Yani 12 Batu, buka dari jam 3 sore sampai tengah malam. Dan menunya adalah penyetan, ada ayam, ikan, dan yang spesial adalah usus goreng. Dan ini gorengnya pun beda, yaitu goreng pakai telur. Wah, ini enak banget. Dan makanannya sudah lengkap, saatnya untuk makan dulu ya Sobat Cover. Dan setelah perut kenyang, saatnya kembali lagi ke hotel. Dan untuk view hotel di waktu malam hari juga nggak kalah cantiknya, tetap bisa memanjakan mata kita. Dan kalau menurut saran kami sih, lebih baik Sobat Koper memilih kamar yang ada di gedung sebelah kiri dari lobi. Karena dari dalam kamar kita masih bisa melihat view yang lumayan cakep, yaitu view chapel di waktu malam harinya dengan background lampu dari Kota Batu. Oke Sobat Koper, sekarang saatnya untuk istirahat dulu ya, dan sampai ketemu besok pagi. Dan selamat pagi Sobat Koper. Nah, kalau Sobat Koper ingin menikmati matahari terbit, paling bagus ini berada di belakang dari chapel. Namun karena kondisi alamnya berawan, jadi nggak dapat view matahari terbitnya seperti di video kami yang sebelumnya ya. Oke, seperti biasa, setelah bangun pagi, langsung kita makan pagi. Dan tidak lupa untuk gosok gigi dulu ya, biar nggak bau jigong. Terus untuk breakfastnya saat ini adalah buffet, tidak ala carte seperti video kami sebelumnya. Dan letak breakfastnya ini berada di resto di belakang dari resepsionis lobby. Untuk area tempat duduknya pun banyak, ada yang indoor dan juga ada yang outdoor. Terus untuk pilihan makanannya pun juga beraneka macam, lengkap juga. Ada aneka telur, aneka mie. Terus untuk makanan tengahnya pun juga ada masakan Indonesia seperti soto dan juga pecel. Terus Asian foodnya pun juga ada, western seperti sosis juga ada, menu pondokan juga ada, seperti kolak pisang, aneka gorengan, dan juga bubur ayam. Jadi Sobat Koper dijamin pasti akan kenyang ya saat breakfast, karena rata-rata rasa makanannya pun juga enak. Dan kami memberi nilai 8.5/10 untuk rasa makanannya waktu breakfast. Dan inilah makanan yang kami ambil di waktu breakfast. Saatnya untuk makan dulu ya Sobat Koper. Dan setelah selesai makan, saatnya untuk berkeliling ya di area hotelnya dan melihat fasilitas apa saja yang ada di Hotel Amarta Hills ini. Yang pertama adalah gedung chapel yang estetik dan juga instagramable untuk foto-foto. Apabila Sobat Koper menginap di sini, Sobat Koper boleh foto-foto dengan kamera DSLR ataupun mirrorless. Karena apabila tidak menginap di Hotel Amarta ini, kalau foto pakai DSLR ataupun kamera mirrorless harus bayar ya. Dan kita sekarang turun ke bawah dari chapel. Ini di bawah chapel ada ruangan yang cukup besar dan ini bisa dipakai untuk acara gathering ataupun acara resepsi pernikahan. Jadi memang dikonsep setelah pemberkatan nikah bisa langsung acara makan-makannya di area bawah dari chapel. Terus di area ini ada yang instagramable juga nih, yaitu deretan kursi gantung yang sangat estetik untuk dibuat foto-foto. Dan di area ini sebenarnya dulunya buka kopi kurang lebih, cuman karena pandemi mereka tidak beroperasi lagi. Padahal masih bagus loh untuk areanya dan juga dekorasinya. Dan fasilitas yang ketiga adalah kolam renang untuk dewasa dan juga anak-anak yang sangat estetik nih dengan view background Gunung Arjuna. Dan di area kolam renang ini ada juga kolam jacuzzi air hangatnya yang berbentuk kotak di bagian tengah dari kolam renang. Jadi Sobat Koper bisa menikmati kolam air hangat dari sejuknya Kota Batu dengan view Gunung Arjuna juga. Wah, super mantap, pake banget ya.
Dan fasilitas yang keempat adalah Kids Playground, lengkap dengan tempat duduk untuk para ibu-ibu yang menunggu anaknya bermain, karena di area Kids Playground ini tidak ada penjaganya. Terus fasilitas yang kelima adalah gym ataupun fitness center. Untuk alat-alatnya pun lengkap dan juga dalam kondisi yang bagus, karena gym ini ternyata memiliki member yang cukup banyak di waktu pagi hari. Jadi kalau pagi hari ini banyak banget yang nge-gym ya di sini. Dan di sini pun disediakan air minum gratis saja. Jadi itulah fasilitas yang ada di Hotel Amarta Hills ini. Cukup lengkap dan masih dalam kondisi yang bagus dan juga terawat ya semua fasilitasnya. Jadi gimana Sobat Cover? Tertarik untuk menginap di Hotel Amarta Hills ini? Kalaupun Sobat Cover ingin rame-rame sekeluarga menginap di Hotel Amarta Hills ini, jangan khawatir. Karena di hotel ini ada kamar tipe suite eksekutif yang bisa muat sampai 6 orang. Dan ini dia kamarnya. Untuk luas tipe kamar suite eksekutif sendiri ini adalah 117 meter persegi. Dan terdiri dari 2 tingkat, jadi terasa lega banget. Dan di area satu ini ada ruang keluarganya sendiri dan juga ruang makan sendiri. Namun tidak ada pantry untuk kompor serta microwave. Hanya disediakan kulkas satu pintu serta dispenser air minum. Untuk jumlah kamarnya ada 3 kamar dan juga 3 kamar mandi. Dan di lantai satu ini untuk kamarnya hanya ada 1 kamar dan juga 1 kamar mandi. Dan di seluruh kamar mandi ini ada shower roomnya semua. Dan untuk area yang ada bathtubnya ada di kamar mandi kamar yang lantai atas. Dan di lantai bawah ini jenis kasurnya adalah single bed untuk 2 orang. Tetapi ada kelebihannya, yaitu bisa langsung connect ke private pool. Wah, ini keren banget ya. Jadi hanya tipe kamar yang suite eksekutif yang memiliki private pool. Apalagi private poolnya ini menghadapnya, wah, view-nya super cakep banget. No debat ya. Dan sekarang kita akan menuju ke lantai 2-nya. Di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Sekarang kita akan melihat kamar tidur utamanya. Nah, kenapa kok kamar ini dibilang kamar tidur utama? Karena hanya di kamar tidur ini yang ada kamar mandi dalamnya. Dan kamar mandinya pun memiliki bathtub. Dan kita lanjut lagi ke kamar yang satunya. Untuk kamar satunya ini ukurannya nggak terlalu besar. Dan ini kasurnya pun juga single. Namun di dalam kamar tetap dilengkapi dengan TV kabel dan juga air condition. Kalau dilihat-lihat seperti kamar kos-kosan ya ini ya ukurannya ya. Terus untuk kamar mandi yang satunya ini berada di luar dan dia tidak ada bathtubnya, hanya ada shower room saja seperti yang kamar mandi di lantai satu. Oke Sobat Cover, demikian review kami yang kedua untuk Hotel Amarta Hills Batu Jawa Timur. Bagaimana menurut Sobat Cover hotelnya dan juga fasilitasnya? Kalau menurut kami sih hotel ini sangat recommended karena hotel ini memiliki view yang super cakep dan gak kaleng-kaleng. Pokoknya no debat deh untuk view-nya dan fasilitas yang memadai serta lengkap. Semoga review kami yang kedua ini bisa membantu Sobat Cover dalam perencanaan liburan ke Kota Batu suatu saat nanti. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Dan jangan lupa dukung kami selalu dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya ya Sobat Cover. Bye-bye.